Hai guys, assalamualaikum. Welcome to my channel Dinar Teiti. Kali ini aku mau bagi resep masakan yang mudah dan enak sekali, yaitu brokoli sosis saus tiram. Penasaran mau masaknya? Oke deh, simak terus ya videonya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, kemudian komen dan share video ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Oke guys, bahan yang pertama harus disiapkan adalah sosis. Aku ini pakai 2 sosis aja ya guys. Kemudian aku potong-potong. Kemudian siapkan juga brokoli, aku potong-potong juga dan cuci bersih. Selanjutnya potong juga tahu, kemudian digoreng setengah matang aja ya guys. Kemudian bahan selanjutnya ini aku pakai wortel ya guys. Ini aku potong iris-iris aja seperti ini. Dan bumbunya cukup mudah, bawang bombay dan 2 siung bawang putih aja. Oke guys, kita mulai masaknya ya. Yaitu bawang putih pertama kita geprek aja seperti ini, lalu kita tumis-tumis seperti ini ya guys sampai wangi. Kemudian bawang bombaynya juga kita masukkan, kita sereng-sereng seperti ini sampai wangi ya guys. Selanjutnya wortel kita masukkan juga dan kita campur-campur. Setelah layu wortelnya, kita masukkan sosis ya guys, kemudian kita campur-campur lagi. Kemudian kita masukkan tahu yang sudah kita goreng setengah matang ya guys. Dan kemudian kita campur-campur semua sampai rata. Setelah itu baru sayuran brokolinya kita masukkan juga. Jangan lupa ya guys, masukkan juga air secukupnya. Ini sesuai selera aja ya guys. Oke guys, setelah semuanya layu dan tercampur rata, kita masukkan kecap manis, saus tiram, garam, kaldu bubuk, dan lada bubuk guys. Kemudian kita campur-campur lagi. Oke guys, setelah tercampur rata semuanya dan kita sudah cek rasa, rasanya juga sudah oke. Semua juga sudah empuk ya sayurannya. Bisa kita matikan apinya dan kita pindahkan ke tempat guys.
Ini dia brokoli sosis saus tiram, guys. Rasanya enak, gurih, lezat, dan mudah masaknya, guys. Wow, rasanya juga pasti mantul sekali, guys. Oke deh, sekian dulu videonya dari saya. Selamat mencoba dan jangan lupa like-nya, subscribe ya, guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.